nyebar resep dari TikTok lagi. Ini salah satu resep yang unik, tapi ini viral banget guys. Jadi kita akan menumis bawang. Jadi bawangnya ini bakal menjadi lauk ketika kita makan. Nah, aku belum pernah nyobain sama sekali. Jadi kali ini kita akan memasaknya. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kalian udah subscribe channel Dita Kalista TV, nyalain juga notifikasinya supaya kalian menjadi fam Krista Squad. Tong hilapnya. Oke, bahan-bahan yang kalian butuhkan literally cuman bawang sama cabe doang. Di sini aku pakai bawang daun. Bawang. Gak salah dong. Terus biar ada sedikit pedesnya, aku pakai cabai rawit. Betul. Dan ini dia bahan utamanya, yaitu bawang goreng. Bawang merah maksudnya. Bawang merahnya udah dikupas ya pastinya. Terus kita juga butuh minyak, penyedap rasa, garam, dan gula. Kita langsung mulai aja, oke? Oke. Pertama. Tetapi emang mau kecil-kecil ya? Ya udah, tak ukuran. Ini bawang daunnya aku potong-potong kecil-kecil kayak gini. Udah pada tahu, nggak usah dikasih tahu lagi. Gue juga bingung di video itu isinya hujatan loh. Gak tahu, katanya gue ini ngikutin siapa, gue juga nggak tahu. Karena kita hari ini lagi capek gitu guys. Oh semangat, oke. Jim. Lu coba bilang takut sih. Gini aja. Habis itu kita potong-potong juga cabai rawitnya. Iya. Kalau numis kata emak gua itu motong cabenya harus miring. Kata emak gua. Enggak tahu kata emak lu. Biar cantik. Wis. Kita pakai berapa ya? 3. Beli bicara semua pun hening. Ini sebenarnya yang mahal bukan bawangnya lu, cabenya. Iya, harusnya yang jadi lauk cabe. Gini aja ya. Lagi berak-berak. Oke, sekarang kita akan menumis si bawang-bawangannya. Ini bawang merahnya aku nggak dipotong-potong, jadi langsung kayak gini aja guys. Kalau yang di sana kecil-kecil. Emang? Iya, bawangnya kecil-kecil. Kalau gede gitu, jadi bawang. Oh, nggak segede gini. Kita belah dua aja, Pak ya? Takutnya juga kagak mateng ya. Aku sih kalau misalnya dimasakan, guys, aku pecinta bawang kan ya. Jadi aku tuh kalau misalnya bawang sebagai bahan utamanya seperti ini tuh kayak, wah, ini mah surga gue. Oh iya, matiin aja dulu. Tahu. Orang sini pada banyak ketawa. Ya. Semua aja. Kan dia bahan utama. Ini sebenarnya kalau bukan gara-gara TikTok guys, aku nggak pernah tahu loh ada orang masak bawang tuh sebagai bahan utama, sumpah. Menurut aku ya bawang adalah bumbu gitu. Terus ada di TikTok orang masakin suaminya bawang. Gue bingung, dan beberapa orang ternyata masak bawang emang. Gue baru tahu aja. Terus habis itu katanya pada komen ini bukan masakan ini, bukan masakan sederhana. Ini masakan sultan soalnya mahal sekarang katanya gitu. Ya zaman sekarang mah apa geh mahal. Tahu enggak apa geh mahal. Kita mah tumis bawang. Iya, gitu. Kayaknya segini cukup nih. Masak semua. Okay. Sekarang kita mulai. Pertama kita masukin dulu minyaknya ibu-ibu. Secuci. Nah, ini ya. Ini panci bagus sebenarnya, guys. Tapi dia nggak mau seimbang. Nah, kita masukin apa dulu? Oh, langsung semuanya. Oke, sekarang kita masukin bawangnya, yaitu bahan utamanya. Langsung kita masukkan.
Karena sebenarnya bawang merah itu agak lama dia guys ininya matengnya. Jadi kita masukin duluan. Ini kita enggak pakai musuhnya si bawang merah yaitu bawang putih, tidak kita pakai ya. Jadi sekolah. Lagi sekolah. Jadi oh iya. Benar. Kok kayaknya dikit banget dah. Hah? Tambah. Nanti disaji jelek. Kelar nih, ini sehat ini. Besok kita tumis ini, jahe. Bikin ini aja kak, sekuteng mau gak? Sekuteng. Kalau sekuteng Ibnu yang bikin ya. Iya. Waktu kecil itu udah pasti banget. Di apa? Kalau abis di ini, abis dikerokin diborehin, pasti diborehin tuh dibalurin pakai bawang merah yang dipapak sama si ibunya. Iya, itu sama nenek aku. Iya ya, tapi gue tuh kan punya nenek dari dua daerah yang berbeda ya. Jadi nenek aku yang dari ibu itu orang Jawa keturunan Bali. Nah terus kalau dari bapak aku itu asli orang Sumatera, orang Belitung. Kalau misalnya masuk angin itu mereka punya dua treatment yang berbeda. Kalau nenek aku yang dari ibu di ini dikerokin pakai bawang merah, abis itu dipapakin bawang merah sama jahe sama kencur kayaknya dipapakin abis itu dibalurin kan. Kalau dari nenek aku yang di Belitung itu dikop pakai telur. Oh iya tuh, itu mata yang begitu. Iya, lu juga. Gua juga. Lu enggak pernah digituin? Gua enggak pernah minta. Gua takut dulu kok. Ngomong apa sih? Api. Nah, kita masukin daun bawang sama cabenya, guys. Tuh ya. Hah? Iya, lu kayak sambal matah lu. Terus kita masukin si bumbu-bumbu yang lainnya seperti gula garam aja, Kak. Yoi. Kalau numis biasanya aku lebih suka rasanya tuh agak kemanis gitu guys. Jadi gulanya agak banyak aja. Garam. Sama penyedap. Cet. Ini dia lauk kita hari ini, bawang merah tumis. Parah. Belum sarapan lagi. Sebenarnya ada loh resep satu lagi, itu dia lauknya cabe. Tapi nanti aja, nanti kita bikin lagi kalau misalnya kalian mau. Iya, udah lumayan layu. Parah sih, ini harum banget sih guys kalau kalian ada di studio ini ya. Ini tuh harum banget deh. Ini kita tumis sampai agak sedikit layu lagi dikit. Soalnya sebenarnya aku suka bawang, tapi aku gak suka bawang yang masih berasa kayak langu-langu gitu. Gile banget nih. Terlatih patah hati. Oke, sudah jadi. Sekarang kita tinggal tuangin ke nasinya. Gue mau ngomong oke sayang. Oke guys, sekarang waktunya kita untuk cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Kita cobain ininya dulu ya guys. Bawang tuh kalau dari masak manis banget. Manis madu. Sekarang kita pakai nasi dan pakai cabe-cabenya guys. Cabe-cabeannya nih. Mantap aja. Ini langsung pedas tempek gue yakin lo. Parah. Enak banget. Gue gak nyangka. Seenak itu. Soalnya kalau bawang kan biasanya kita irisnya tipis-tipis ya guys. Jadi kayak gak berasa banget. Pas kita cuman belah jadi dua atau kalian gak usah belah. Itu tuh kayak rasanya tuh kekunci. Kekunci. Dan ini sebagai lauk ini fine banget loh menurut aku. Karena enak. Tadi ada ayam. Fine banget. Enggak. Kerupuk boleh? Kerupuk. 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 Kerupuk.
Oke guys, segitu dulu video aku hari ini. Semoga video ini bisa memberikan informasi lebih ke kalian seperti biasa. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like atau jempolnya, terus kalian share video ini sebanyak-banyak ke teman-teman kalian. Komen juga di bawah kalau kalian punya resep menarik lainnya, dan buat kalian yang belum subscribe channel Dira Kalista TV, belum bergabung sebagai family squad, kalian bisa langsung klik di sini. Dan buat kalian yang belum nonton video aku yang kemarin, kalian bisa langsung klik di bawahnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye girl.